memahami dan mengontrol perilaku dengan kesadaran bertanggung jawab atas tindakan dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain dalam upaya menumbuh kembangkan perilaku positif sepanjang hidup. Jadi sebenarnya kalau pakai definisi ini panjang, teori kan tadi saya udah bilang Bapak Ibu bisa baca sendiri dan ini juga bisa dicari sebenarnya di internet. Tetapi yang penting dipahami adalah bahwa disiplin positif itu prinsipnya anak menyadari kesalahannya. Gitu. Yang kedua adalah anak dengan kesadaran penuh mampu mengontrol diri. Ini benar apa enggak ya? Ini berdampak apa bagi diriku ya? Dia tuh akan belajar begitu kalau kita melakukannya disiplin positif, bukan kekerasan. Karena gini ya Bapak Ibu, ini saya contohkan ya. Anak itu, jangankan anak kita deh, kita kalau marah, kan disarankan tidak ngambil keputusan kan? Karena orang yang marah tuh tidak bisa mengontrol diri. Orang yang marah itu punya kecenderungan, dia agresif kan? Nanti kita bisa menyesali kata-kata kita ketika kita lagi marah kan? Pas kita udah gak marah, kan mulai dingin tuh kepala, mulai berpikir logis. Kita tuh menyesali semua yang sudah terucap. Bisa gak ditarik? Kan gak bisa. Nah, kerap kali begitupun ketika seorang anak itu marah. Jadi kalau kita dihukum, kan tadi saya udah ngeliat, sudah nunjukin, ada rasa sakit kan? Kemarahan. Jadi akhirnya berpikir logisnya hilang. Saya contohkan. Ada kasus di mana seorang ibu karena cinta kasihnya sebenarnya dia ngelakuin semua ini. Anaknya perempuan, kebetulan anak ini satu meja dengan anak perempuan lain yang lagi menstruasi. Terus tembus. Lalu si anak perempuan tadi butuh eksistensi diri dan lain-lain karena memang ini tahapnya. Ya, jadi dia butuh identitas diri, butuh diakui, tapi dia kebingungan harus melakukan apa, berperan apa. Akhirnya masuk geng anak-anak yang tawuran tuh ya begini. Karena tadi dia kebingungan dan salah cari jalan. Dia gak biasa berpikir logis. Kalau saya ikut itu apa dampaknya? Nah ini, karena tadi kita tidak mendidik dia gitu ya, orang tuanya. Kira-kira itu, lanjut ya. Yang lainnya ya nanti bisa Bapak Ibu baca. Kan usia-usia beda, kita kan SMP, jadi saya lebih nekanin ke situ. Mengetahui dan memahami ciri perkembangan peserta didik menjadi salah satu hal penting dalam menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu. Yang pertama, tahu dan kenali kan tadi ya. Ini kan tadi merangkum yang sudah ada ya. Mengenal peserta didik. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak bermasalah atau ada yang bisa, kenali dulu, jangan menjudge ya, buruk anak itu. Mengetahui dan memahami ciri perkembangan anak seperti tadi di tabel. Tabelnya Bapak Ibu nanti dibagi aja PPT-nya biar Bapak Ibu bisa lihat gitu. Ini bukan cuma untuk anak didik, bisa juga untuk anak Bapak Ibu. Yang sekarang anaknya masih SD ya, kan perkembangan anak SD. Biar dia tuh punya tumbuh kembang yang optimal gitu ya. Mengetahui tahap dan tugas perkembangan anak. Jadi kita gak usah kaget nih anak kok ngelawan ya. Iya, karena dulu dia nggak pernah berani, dia nurut aja apa kata orang tua waktu SD. Diajak pergi oke, dia begitu SMP nggak mau, nggak banyak. Itu bukan dia ngelawan, emang perkembangannya. Kitanya yang kalau kita nganggap sekarang anak kita parah nih kurang ajar, teman-temannya nih mempengaruhi, bukan dia malah bisa lebih seneng perkembangannya gitu. Dari situ kan Bapak Ibu jadi paham, ya kan? Oke. Pahami, memahami peserta didik dalam perilakunya. Jadi kita harus nyadarinya, memberi respon yang tepat saat menangani perilaku peserta didik. Ya, yang kita tangani kan bisa yang bermasalah. Padahal Bapak Ibu jangan lupakan anak-anak yang pintar juga loh. Dia juga harus didampingi, memenuhi kebutuhan dan tugas perkembangan anak. Arahkan, anak-anak itu perlu diarahkan. Lanjut. Ini guru BK penting juga di sini, bekerja sama dengan wali kelas. Next. Memahami perilaku tidak tepat dari sudut pandang yang tepat. Jadi ini perilaku anak ngeselin. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang tepat. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua, orang dewasa di sekitar anak, ini mesti mikir, kenapa ya dia begini? Kalau perlu cari browsing, jangan menjudge. Udahlah pusing kita, balikin aja ke orang tuanya. Itu namanya kita gak mau repot.
Padahal kita lembaga pendidik, kita yang memang harus repot. Pasti kita direpotkan sama murid-murid kita tertentu yang jumlahnya tidak banyak tapi merepotkan gitu ya. Nah, kita harus bantu. Next. Penyebab dan tujuan perilaku tidak tepat. Ya, jadi perilaku negatif nih. Bagian dari perkembangan kah? Kita lihat dulu. Nakalnya senakal batas apa? Oh, ternyata kok dia bisa ya melakukan hubungan seks di umur masih SMP? Berarti ada penyebab kecanduan pornografi. Berarti dia harus disembuhkan, karena kecanduan pornografi bisa disembuhkan, tapi oleh psikolog, psikiater. Bagian dari perkembangan. Faktor luar. Tadi Bapak, tadi Bu, Ibu kepala sekolah sempat sebut, ya anak-anak di lingkungan ini seperti apa? Kan kita udah tahu, berarti secara ekonomi gimana. Tadi orang tuanya suka nyerahin ke kita, kata Bu Roro. Maka kita udah ngerti sosialnya itu kayak apa tuh orang tua, cara mandang. Pendidikan penting gak buat dia? Emang orang tua lepas tanggung jawab semua dikasih ke sekolah? Nah makanya orang tua ini penting diedukasi juga kan. Geografis tadi Ibu bilang, ya untuk kesini aja gak muat mobil gitu ya. Suka banjir, itu kan ada aspek-aspek geografis, ya kan? Beda lah sama wilayah yang gak pernah banjir, yang kan akan beda ya. Untuk memenuhi rasa dimiliki dan rasa bernilai, ini penting. Kita tuh dihargai, bernilai. Dirimu tuh bernilai, tubuhmu tuh bernilai. Jadi kita tuh fokus pada potensi anak. Itu ada di pasal 12 juga, Undang-Undang Sidiknas. Jadi jangan fokus pada kekurangan anak, tapi potensinya kita fasilitasi. Ya, oh, jago nari, jago nyanyi, jago olahraga, itu juga kecerdasan. Memenuhi rasa bernilai ini mencari perhatian, menunjukkan kekuasaan, balas dendam, merasa tidak mampu. Ya ini rasa dimiliki dan rasa bernilai itu akan melihat ini. Dia tuh bikin masalah, mungkin dia mencari perhatian. Ini gimana kita menanggapinya? Lanjut. Respon awal terhadap perilaku tidak tepat peserta didik. Misalnya bagian dari perkembangan ya. Itu berarti proses itu kan harus dijalani. Bersabarlah kita. Itu emang perkembangannya. Itu gimana ya kok dia naksir-naksiran? Ya biarin aja Bapak Ibu, kan bagian dari perkembangan. Itu emang harus dia lalui. Untuk itu kita yang sebagai orang dewasa bersabar. Faktor luar. Pengaruh yang belum dapat dikendalikan. Emang Bapak Ibu bisa tuh anak itu apa memindahkan anak itu dari lingkungan yang begini? Enggak bisa. Nah, berarti ada yang di luar kendali, tapi terjadi. Maka kita dalami. Oh, karena anak ini begini, orang tuanya cuek, atau orang tuanya ini bisa, bapak ibunya ada tapi cuek. Malah yang berpisah, ibunya lebih perhatian sama pendidikan. Nah ini kan akan kelihatan, itu jadi dalami. Berupaya mencapai tujuan nih, memenuhi rasa dimiliki itu berupaya mencapai tujuan dengan cara yang tidak tepat. Ya jadi dia pingin eksistensinya tapi caranya salah, bergaul dengan yang salah. Nah ini kita harus kasih kesadaran. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjutin ya, Bapak Ibu ya. Punya empati, lalu mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Kamu lebih baik nolak, lapor ke Bapak, ke Ibu guru, biar Ibu guru yang atau Bapak guru yang bicara. Karena akibatnya kamu tetap kena pasal bawa senjata tajam, hukumannya 7 tahun karena kamu anak-anak 3,5 tahun. Walaupun enggak kamu gunakan sajam di tanganmu tadi, kamu kena hukuman. Ini kan anak jadinya diajak untuk dialog. Jangan terjadi lagi. Kamu mendingan jangan takut sama kakak kelasmu. Lebih baik kamu minta perlindungan sekolah. Hukuman yang tidak tepat adalah langsung memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja. Jadi kita tuh nanya, kamu kenapa ngotorin ini? Jadi nanya dulu, dia nyadarin kesalahan. Bukan gini, siapa yang ngotorin ini? Saya Bu, bersihin. Nah, bukan begitu. Paham ya Bapak Ibu maksudnya ya? Nah ini kan penerapan konsekuensi logis ini juga Bapak Ibu silahkan nanti di print, bisa Bapak Ibu lihat kalau nanganin anak. Lanjut. Memberi dorongan dan penguatan positif kepada peserta didik. Lanjut. Nih ya, prinsip memberi penguatan dan dorongan positif kepada peserta didik. Memberikan penguatan pada pencapaian real dan spesifik. Jadi kalau anak berubah, dia yang dulunya itu tapi dia udah berubah, kita harus memberi penghargaan. Dorongan, biar dia makin kita dorong menjadi lebih baik. Dorongan spesifik dan menyebut kebaikan dia. Tulus, dengan emosi positif dan ikhlas, beri respon segera.
Jadi lebih baik nggak usah nunda. Begitu kita ngelihat di depan kelas, dia berubah, kita langsung beri penghargaan. Itu mendorong dia terus berbuat baik. Lanjut. Tunjukkan pemahaman simpati dan penerimaan, ya. Misalnya jangan menyerah, kamu terus belajar agar nilaimu tidak lagi rendah. Ini negatif. Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Beda kan? Tujuannya sama-sama mendorong kan? Gunakan yang positif, kata-kata positif. Jadi kayak gini ya. Saya tuh kalau ke kantor harus ngelewatin 3 lampu merah. Lalu kekuatan pikiran saya bangun. Pertama tuh ya, saya gini. Semoga tidak ada lampu merah, gagal. Lampu merah terus lama lagi. Karena saya menyebut kata, tidak ada lampu merah. Besoknya saya belajar lagi. Semoga lampunya hijau semua, gagal juga ternyata. Akhirnya saya belajar lagi untuk membangun di bawah sadar saya bangun. Saya ngomongnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah terima kasih atas nikmatmu pagi hari ini sehingga aku bisa sehat dan bisa menyetir mobil. Berikutnya adalah jangan pakai kata akan ternyata. Saya tiba di kantor pukul sekian, kita sebut target waktu. Itu jika semua lampunya hijau. Lancar. Ternyata saya sampai tepat waktu seperti saya inginkan. Jadi gunakan kata positif ternyata. Dan seolah-olah itu akan terjadi. Jadi jangan bilang akan, jangan ada kata akan. Itu pasti terjadi gitu loh. Jadi kita lancar. Ya lancar. Semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tarik nafas, semua baik-baik saja gitu. Dan saya pernah loh. Saya sebenarnya gak ngerti. Kalau jarak antara, apa itu masuk, apa sih busway? Masuk busway itu, jaraknya tuh dekat kira-kira berapa 300 meter, tapi ada pembatas busway. Itu padat, penuh banget. Karena saya tuh terburu-buru, saya lihat banyak mobil lewat busway itu, saya ambil kanan, masuklah. Jadi, seret gitu kan, ternyata pas saya, ada dua mobil depan saya dan saya, di satu polisi. Yang lain enggak. Terus begitu itu suruh minggir saya gini. Semua baik-baik saja langsung jalan. Buka pintu, selamat pagi Pak polisi. Aduh, mohon maaf. Gitu. Saya langsung bilang begitu. Selamat pagi Ibu. Kayak ngelihat saya pakai baju Pemda ya. Ada nama, ada itu saya. Bu, jalan ini kan dibuat oleh Pemda. Jadi Ibu sebagai aparatur ya harus memberi contoh. Iya Pak, betul. Ya sudah, lain kali nggak boleh ya Bu, silahkan jalan. Saya nggak ditilang sama sekali. Karena saya yakin tidak akan. Oh yang lain depan aja enggak. Ini emang gue lagi sial aja di bagian belakang. Dan dia nih cari-cari aja gitu sih saya berpikirnya. Saya ubah cara mindset saya. Ternyata berhasil, tapi berikutnya saya nggak pernah ngulang. Ya, sama. Insya Allah anak-anak di sini akan punya prestasi yang meningkat. Percayalah. Kalau mereka dibangun dengan cara positif, pikiran positifnya yang dibangun, energi positifnya yang kita bangun, anak-anak kita bisa punya konsep diri positif. Jadi kalau ibaratnya alamat, kalau alamatnya lengkap, bagus ya, maka sebenarnya anak-anak kita akan mencapai tujuannya atau alamat tadi, ya nggak perlu kesasar, nggak perlu lama, tapi dia akan tepat mencapai karena tadi positif yang dibangun gitu. Itu energi positif sekali lagi itu menular. Ya coba saya sekarang jadi narasumber, saya ngantuk nih nguap. Bapak Ibu kena ya semua ngantuk. Tentu kita semua nguap. Tapi ketika saya tersenyum, ketika itu pun energinya akan menular. Nah mungkin ini juga penting ke anak-anak kita. Mulai pagi dengan ice breaking yang positif. Jadi anak-anak yang gak bahagia dari rumah abis diomelin pun, jadi bisa konsentrasi belajar juga karena sudah positif ya. Jadi hormon kebahagiaannya kebentuk, hormon dopaminnya dimunculkan. Saya pikir itu penting banget ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fatrahmah, saya mengajar bahasa Inggris dan
apa namanya itu juga pembina OSIS dan anak-anak juga Pak sering banyak curhat juga ke saya. Okay. Ya dan ini masalah di sekolah ya. Okay. Yang okay. belum tuntas dari tahun ke tahun gitu. Walaupun kami sudah menjalankan apa pendekatan juga ke anaknya. Ini masalah kami adalah setiap tahun itu ada perekrutan geng cowok sama geng cewek. Itu mereka ngumpulnya di patas sana. Itu pun dari kesiswaan juga kalau pagi mereka tuh pasti bergerombol ngumpul di sana dulu sebelum ke sekolah gitu. Dan apa dari kesiswaan juga sudah beberapa yang kalau pagi lewat situ, ayo nak kita berangkat sekarang, gak usah nongkrong dulu ya. Tapi berulang-ulang lagi. Dan di kelas 7 kemarin, ini yang sekarang kelas 8, itu saya dapet ketuanya gitu. Jadi ketuanya si F ini. Terus di semester 1 itu kan banyak tuh dia ikut tawuran. Terus sampai mereka tuh ngebak itu mereka naik mobil bak, kemudian jalan bareng-bareng ke apa namanya berenang di Bulungan kalau nggak salah waktu itu. Alasannya kita tanya satu-satu kenapa, karena mereka jarang rekreasi sama keluarganya katanya juga. Nah lalu si F ini kan saya tahu dia ketuanya, akhirnya saya pendekatan-pendekatan, oke gimana-gimana. Terus akhirnya pas semester 2, ya Bu, bahkan di sana juga rokok juga kan, di sana juga rokok juga. Terus di semester 2 akhirnya saya pendekatan sama si F ini, enggak Bu, saya udah gak kesana lagi. Saya sekarang, kamu mau kegiatan apa? Saya tanya yang ini. Saya futsal Bu, gitu. Saya futsalnya di luar aja, katanya gitu. Oh ya udah, soalnya waktu di semester 1 si anak ini ikut futsal di sini nggak lulus seleksi gitu. Terus akhirnya selama semester 1 itulah dia sih itu banyak banget apa masalahnya gitu, sampai buat dia mengkoordinir anak-anak patas itu di sana tuh untuk buat alma mater gitu. Sudah terkumpul juga beberapa uangnya gitu, tapi belum banyak, belum semuanya, tapi sudah sempat kita tercover sama kita gitu. Nah di semester 2 udah berkurang lah tuh kegiatan kita, karena si anak ini sudah sibuk dengan futsal dan dia setiap reses juga konsultasi sama orang tuanya. Mereka buat prestasi, ibunya WA saya, Bu, si F ini menang futsal, oh saya share di grup kelas gitu biar dia senang gitu, ini si F ini menang ini loh gitu. Oh selamat ya gitu teman-temannya. Nah terbangun lah, ternyata pas semester kelas 8 ini kami baru tahu nih, ternyata mereka malah merekrut kelas 7 gitu, kelas 7 yang baru gitu. Dan kemarin kami sempat dapat fotonya ya sama Bu Dewi gitu, kita cari, wah kok ada kelas 7-nya gitu, kita cari-cari, wah banyak juga kelas 7 yang baru direkrut sama mereka gitu. Kita tanyalah, kok kamu ngapain di sana gitu. Iya Bu, mau pulang terus diajak ke sana gitu. Jadi yang kelas 7 alasannya sama, diajak ke sana. Nah ini pun terjadi setiap tahun gitu. Itu kira-kira bagaimana ya Bu untuk memutus hal ini gitu. Dan ini cewek dan cowok juga sama gitu. MA itu ada gitu. Nah sebenarnya ketika dibubarkan, mereka kemudian membubarkan nih sekolah misalnya, itu pernah terjadi waktu saya jadi kepala sekolah itu. Keputusan sebelumnya, karena kan ada nyawa ya yang sempat hilang gitu kan, jadi menimbulkan korban jiwa. Terima kasih Bu. Karena menimbulkan korban jiwa, terus waktu itu dinas pendidikan ya, saya ingat banget waktu itu Pak Lasro Marbun kepala dinasnya kemudian memutuskan geng cewek dan cowok ini, jadi beda-beda geng cowoknya dengan geng ceweknya, itu sudah dibubarkan. Dan itu sebenarnya sudah turun-temurun, ya udah banyak. Nah lalu di masa itu dibubarkan, lalu aturan sekolah dibuat di mana yang ikut geng dianggap sebagai bentuk pelanggaran sekolah, pelanggaran tata tertib, dan sebagai pelanggaran tata tertib maka itu bisa kemudian dikeluarkan. Nah akhirnya apakah ketika saya masuk, semua udah terjadi, semua udah dibubarkan dan lain-lain gitu. Tetapi pada saat saya jadi kepala sekolah, ya muncul lagi dengan cara yang berbeda. Mereka bikin di luar sekolah, rekrutmennya tetap terjadi. Kemudian ada tempat ngumpulnya tuh kan kayak tempat yang gak nyaman ya, tempat sampah itu kan sebenarnya gitu. Tapi mereka kumpul di situ. Nah
itu yang kemudian terjadi. Jadi sebenarnya ketika ngebubarin, mereka bentuknya baru kok. Ketika mereka kemudian dianggap sebagai bentuk pelanggaran, mereka cari lebih rapi lagi. Nah, kita harus lihat akar masalahnya. Kenapa anak-anak ini lebih memilih geng ini kan? Nah, waktu itu saya mencoba untuk tiap anak yang tangkap itu, saya mencoba untuk bekerja sama dengan psikolog. Kebetulan alumni sekolah itu tuh banyak yang jadi psikolog. Jadi saya minta mereka menyumbangkan untuk alma maternya dengan cara ada piket untuk bantu assessment dan terapi. Karena saya kekurangan guru BK waktu itu. Dengan murid di atas 1000, saya kekurangan banget guru BK saat itu. Nah, akhirnya menggunakan alumni yang kebetulan juga dapat support. Ternyata ketika di ini, saya jadi tahu akar masalahnya. Nah, lalu akar masalah ini saya bilang ke psikolog, ini gimana caranya? Nah, kita harus dengan orang tua. Jadi kita coba untuk nyelesain. Dengan cara apa? Ini harus diubah juga di rumah, karena problemnya dari rumah juga. Dan waktu itu, anak-anak ini tuh kumpul sama sesama itu tuh dapat kenyamanan. Merasa dihargai, merasa nyaman. Nah, berarti kita harus menciptakan bentuk kenyamanan baru untuk anak-anak ini. Secara kebetulan sebagian besar senang basket waktu itu. Saya mendatangkan pelatih nasional, pelatnas untuk kita, orang tua umur 40 untuk membayar. Kan mahal kan? Kemudian bagaimana menciptakan tadi, mau lomba kemanapun, kita fasilitasi. Mulai berkurang tuh. Jadi yang ini, yang tadinya banyak banget ini, karena ini anak-anak ini sibuk kan, jadi jarang kesana juga. Bahkan kemudian murid saya itu pas di kelas 12 mereka lolos pelatnas. Lalu waktu itu U17 ya kalau gak salah, untuk basket di Thailand, dan kita masuk runner up, jadi kita final. Dan itu ada anak sekolah saya itu yang lolos ke situ, 3 orang. Jadi ini akhirnya menimbulkan semangat yang baru. Jadi menurut saya gini, kalau di sana nyaman, berarti kan dia ke tempat lain gak nyaman. Tadi ibu cerita ada anak gak lolos futsal seleksi, itu nyakitin dia. Makanya dia cari pelampiasan, karena dia merasa dirinya gak berharga. Lalu dia cari tempat di mana dirinya berharga. Untungnya support system orang tuanya bagus, dimasukin ke klub. Kan klub itu sebenarnya di luar. Di situ malah jadi dia terasa, dia sibuk sendiri, makanya dia gak lanjut. Karena dia menemukan kepuasan, jati diri, penghargaan. Anak tuh itu kuncinya sebenarnya. Jadi kalau bisa, nah dia lebih nyaman, kita berikan kenyamanan di tempat lain itu. Maksudnya kita menciptakan itu yang baru agar menarik dia sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dia. Itu memang berat ya. Nah ini harus kerjasama juga dengan orang tua. Kalau enggak juga gagal kita. Kenapa itu orang tuanya, bu ini habis menang. Itu sebenarnya orang tuanya, dan dia tuh sakit hati sama sekolah. Iya kan bu? Dia ingin nunjukin, gua bisa ya. Untung gak masuk ke tempat futsal sekolah. Kalau gak, anak gua gak bisa begini. Itu sebenarnya lagi nunjukin itu. Dia juga terluka orang tuanya. Tapi untungnya ibu merespon dengan baik. Jadi ibu kirim ucapan selamat tuh ke positif. Anak ini juga ngerasa dihargai. Makanya berubah kan, hubungannya jadi baik. Awalnya enggak, awalnya itu pasti soal sakit hati gitu. Semua orang kan pengen nunjukin jati dirinya. Sama, apalagi anak umur segini tadi kan. Kategori yang saya sudah sampaikan dalam paparan. Jadi menurut saya, membubarkan dan apapun namanya, kalau tidak disertai upaya mencarikan substitusi atau pengganti, itu enggak akan berubah. Mereka akan bikin lagi dengan cara yang berbeda yang kita enggak tahu gitu. Jadi bagaimana mengatasinya? Menurut saya, anak-anak yang masuk geng itu di assessment aja, Bu. Kerjasama dengan Sudin PPAPP Jakarta Selatan, kasih tahu itu, jadi kami ingin menangani ini dan kami butuh bantuan. Assessment di awal untuk tahu akar masalah, agar kita bisa carikan substitusi yang lebih baik yang anak ini, jadi nggak fokus ke geng itu lagi. Karena contoh anak yang futsal itu ada sebagai contoh, ketika dia terpenuhi harga dirinya, kesibukannya, disalurkan hobinya, dia nggak mau kesana lagi juga kan? Itu, nah itu penting gitu.
mungkin itu Bu langkah pertama. Orang berikutnya orang tuanya juga mungkin Sudin PPP ini suruh minta aja bicara sama orang tuanya. Lalu dia itu bakat minatnya apa, kemampuannya, potensinya apa, mungkin kita bisa fasilitasi pihak sekolah. Ya, lomba itu penting kok, bukan soal kalah dan menang. Tapi kompetisi itu membuat dia punya semangat, dihargai, diakui, walau nggak menang. Ya kan nggak harus menang ikut lomba itu. Yang penting pengalaman, satu saat juga kamu bisa menang. Nah itu tadi, karena begitu geng ini kita biarkan, mereka makin nyaman. Pertama, rokok. Kedua, miras. Ketiga, narkoba nantinya. Jadi mencegah itu semua, mendingan energi mudanya disalurkan ke hal yang positif. Tadi ya, hobi dia apa, itu dia apa, nanti kita salurin aja. Nggak usah pakai seleksi-seleksi, kalau dia suka, dia akan berupaya kok. Jadi nggak, mungkin diseleksi karena banyak yang mau ikut. Lalu terjadi itu, tapi bagi anak-anak ini mungkin ngerasa nggak lolos itu adalah bentuk mempermalukan dirinya. Gitu. Ya kita belajar dari peristiwa ini.